10 November 2023. Gue Irfan, dan pada kesempatan ini gue ingin membagikan kisah gue tentang menjual teman gue sendiri, teman dekat gue yang bernama Aditya Prabowo. Gua bisa dekat dengan Arditya karena gua sudah tumbuh bersama-sama dengan dia sejak SD hingga SMA. Di situ gua menilai Arditya memiliki sifat yang baik, periang, dan juga friendly. Dan pada saat itu juga kami berdua memiliki kesibukan masing-masing sehingga jarang ketemu. Pada suatu momen, gua menemukan sebuah fakta di mana Arditya menggunakan narkoba. Jadi narkoba ini adalah zat-zat yang dapat mempengaruhi pikiran, tubuh, dan perilaku seseorang. Beberapa jenis narkoba itu meliputi kokain, heroin, ganja, dan metamfetamin. Sabu atau metamfetamin ini adalah narkotika yang sangat adiktif dan merusak. Ini biasanya berbentuk kristal dan dapat dihisap, dihirup, atau juga disuntikan. Pemakaian berulang sabu dapat menyebabkan toleransi dan ketergantungan, membuat pengguna merasa perlu mengonsumsinya secara terus-menerus. Efek samping adiksi sabu termasuk penurunan motivasi, gangguan memori, dan pengaruh negatif pada kesehatan mental. Akhirnya, gue memberanikan diri untuk bertemu dengan Arditya. Gimana kabar lu, Dit? Lu udah ngecewain gue, Dit. Kenapa sih, Dit? Kok lu mau pakai gituan? Gue minta maaf. Udah ngelaporin lo sampai ke pihak berwajib kayak gini. Ini karena gue peduli sama lo. Gue gak mau lo hancur karena narkoba, Dit. Gue tuh capek, Van. Gue udah capek banget. Gue kerja dari pagi sampai malam. Terus, gue udah gak bisa mikir kreatif lagi. Gue udah capek. Dan itu adalah satu-satunya hal yang bisa bantu gue mikir. Tapi lu tahu kan itu salah. Lu selalu punya pilihan, Odi. Pilihan lu untuk menolak itu semua. Lu benar sih. Gue nyesel. Kenapa dulu gue menerima itu. Dan terlebih gue udah ngecewain banyak orang yang udah percaya banget sama gue. Dalam dunia perfilman, seniman-seniman Indonesia memiliki peranan besar untuk menjaga negara ini, terutama dari narkoba. Karya-karya yang dikeluarkan oleh para seniman-seniman Indonesia memiliki peranan besar terhadap perspektif masyarakat dalam kehidupan, terutama terhadap karakter dan aktor yang ditonton akan menjadi panutan bagi generasi muda. Sebagai satu keluarga perfilman Indonesia, kita selalu mempunyai pilihan lain dalam menyelesaikan permasalahan berkreasi tanpa menggunakan narkoba sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya melalui sosialisasi terhadap pekerja seni tentang bahaya narkoba, serta penegakan peraturan terhadap rumah produksi tentang jam kerja yang tidak berlebihan. Satu sisi, gue juga udah seneng banget karena Arditya sudah terbebas dari narkoba. Maka dari itu, bersama kita, Indonesia Anti Narkoba. Sekian, gue Irfan.